tahu apa yang Mak dengan Kak Aisyah dah buat, Mak. Mak, sebab Mak benci dia, Mak sanggup halau dia dengan keadaan dia buruk kosong macam tu, Mak. Daripada siang tadi dia tak makan, Mak. Apa dia dosa dia pada Mak? Apa dosa Adam pada Mak? Sampai Mak tegang Mak buat anak sendiri macam ni, Mak. Kat mana iman Mak? Sampai Mak tak boleh reda yang no tu nak jadi isteri Adam. Adam? Kenapa kurang hajar sangat ni? Abang. Kenapa cium baju abang? Sebab Nur rindu dekat abang. Nur pergi mana? Orang risau, Nur. Nur minta maaf ni dekat abang. Nur keluar rumah tak minta izin. Datuk macam menuduh saya aja ni. Saya tak menuduh. Saya nampak. Mula-mula saya ingat saya buruk sangka, tapi bila saya nampak Haji bertekak dengan anak saya pasal keluarga saya, tu yang saya tak bertanya. Haji ada masalah dengan saya sampai Haji macam benci benar saya dengan keluarga saya. Datuk ni macam pura-pura tak tahu pula. Saya tahu. Saya nak dengar dia belum mulut Haji. Dia macam pelik sekarang ni, tu tak? Awak ni kan perempuan muslimah sejati di bawah lindungan Kaabah dengan tudung labuh tutup sampai ke dada, dagu bertutup, berstokin bagai apa semua ni. Ni awak tiba-tiba dah jadi macam zalim, macam perempuan sihir ni pula. Kenapa? Zalim apanya bang? Kalau saya tak buat macam tu, Adam takkan dapat kahwin dengan Dija. Dan awak dok gentang-gentang, dok push-push saya. Abang, abang tahu tak, Mak dekat rumah tu tak tenteram.